Halo, selamat siang. Saat ini saya berada di Jalan Marta Dinata di dekat pos polisi subsektor Bintang Mas, dan kita akan mencoba masuk ke dalam sana, di balik sana, karena di sana ada jalur yang sudah mati, sebidang jembatan warisan dari zaman Belanda dulu yang menghubungkan antara stasiun Kampung Bandan yang dari arah kota terus ke arah stasiun Tanjung Priok yang melalui stasiun Ancol. Jadi kita lanjutkan untuk jalan ke sana. Si Pak, untuk numpang. Ya, inilah jalur rel yang kanan ke arah stasiun Kampung Bandan, ke arah stasiun kota, dan ini di sini diputus, dan di sini dibuat tembok, dan di seberang situ adalah kali yang nantinya dulunya ada jembatan, dan kemudian dibuat karena di situ akan masuk ke perlintasan di Jalan Gunung Sahari, maka di sebelah sana dibuat overpass kereta api. Saat ini berada di Jalan Marta Dinata di sebuah sungai, dan di sini ada jembatan bekas jalur lama dari stasiun Kampung Bandan ke arah stasiun Tanjung Priok. Sudah kerendam ini ya. Ini jembatan dinonaktifkan tahun berapa, Pak? Waduh, kurang tahu saya, Pak. Kalau saya di sini kurang tahu, Mas, soalnya saya di sini baru 1 Januari 2019. Saya kan UPK ini kan diputer-puter, di-rolling. Jadi kadang di sini, kadang di sebelah mana, kan gitu. Jadi saya nggak tahu. Lagian saya kan orang, bukan orang sini ya, orang Penjaringan. Iya. Ini dari mana, Mas? Ini kan dari zaman Belanda ya? Iya. Terowongan. Jadi jalur ini dulu? Terowongan. Terowongan. Gimana terowongannya? Oh, di sini ada terowongan dulu. Ini ada terowongan tuh. Ini apa nih? Jalan raya. Raya iya. Dari kota Kampung Bandan. Iya. Bandan. Priok sana. Kampung Bandan kota. Kalau terakhir kali ini dipakai kapan? Udah lama banget ya. Tapi dari zaman Belanda ini memang ya. Jadi memang jembatan ini kalau berdasarkan referensinya dibangun pada awal tahun 1900-an. Jadi sekitar 119 tahun yang lalu, Pak, lebih. Mungkin 120 tahun yang lalu. Jadi kita belum lahir, termasuk bapaknya. Kita aja ke sini ingatnya. Dulu tingginya seberapa, Pak, ini jembatannya? Sungainya dulu di bawah sana ya? Iya, bawah, Pak. Orang itu aja apa namanya? Sentral aja nggak ke bawah, kurang bener, sekarang nggak ke atas. Jadi ini dulu. Airnya udah naik ke atas ya? Itu jalan banget, namanya penampungan jalannya empang-empang kan, dulu kan banyak empang-empang jadi habis. Oh, di sini dulu ada empang banyak? Iya, masuk rumah ke sana kan banyak empang, penampungan air. Lama dari laut. Jadi ini naik ke atas nih airnya ya? Iya, banyak habis ya, air laut mah nggak bisa ngurangin. Iya. Jadi dulunya jembatan ini di atas, tinggi, sekarang permukaan airnya sudah kurang lebih tinggal 20 sentian dari jembatan, bahkan jembatannya sebagian sudah terendam, sehingga jembatan ini tinggal menunggu hari aja untuk betul-betul dimusnahkan ya, Pak ya. Padahal jembatan ini cukup bersejarah, zaman keemasan Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1900-an, di mana dulu di sini adalah moda transportasi yang terintegrasi karena dekat dengan Bandara Kemayoran,
dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok, dengan Stasiun Tanjung Priok yang cukup megah, dan juga dengan Terminal Bis Tanjung Priok. Tapi sekarang jalur ini termasuk jalur yang sepi. Jadi KRL yang melintas pun jarang-jarang ya Pak ya, dibanding yang ke arah Depok maupun ke arah Bekasi. Kita lanjutkan nyebrang ke sana. Makasih Pak. Ya, ini banyak kayu-kayu yang peninggalan bantaran lama yang sudah lapuk, dan sebagian besi relnya, besi kerangka jembatannya sudah terendam. Arus airnya juga cukup lumayan deras ke arah sana, ke arah laut, ke arah Ancol. Arah sana adalah ke arah Ancol, dan ke arah sana ke arah Mangga Dua Square. Jembatan yang sudah terendam dan tidak pakai lagi karena sudah digantikan oleh overpass yang ada di sebelah sana. Dulu di sini adalah perlintasan di sini ada dua jalur, jadi double track, terus sebelah sana dan sebelah sana. Dari sebelah sana kanan ini ke arah sana, dan sebelah sini ke arah Kampung Badan, ke sana ke arah Stasiun Ancol, ke arah Stasiun Tanjung Priok. SS itu mungkin perusahaan Javanese Staatsspoorwegen, JSS. Dan 1921 ini menunjukkan tahunnya. Dan kalau dilihat besi relnya ini masih cukup bagus. Jadi memang jalur ini dibangun dulu oleh SS, sebuah perusahaan kereta api di zaman Belanda. Dan rel ini dipasang tahun 1921. KRUPP, Krupp. Jadi ini Krupp adalah perusahaan Jerman yang membuat besi rel kereta. Dan di sini tertulis 1921. JSS, Javanese Spoorwegen. Javanese Staatsspoorwegen. Jadi perusahaan kereta api negara milik Hindia Belanda tahun 1921. Dan ini Krupp, ini adalah perusahaan pembuat besi relnya. Jadi ada kemungkinan bahwa rel di sini dipasang pada tahun 1921 oleh JSS, atau biasa disebut SS aja, Staatsspoorwegen. Ada bukti-bukti bahwa di sini terjadi aksi pembuangan kotoran kuning-kuning di situ. Jadi jongkok di sini. Jadi di sela-sela ini nyemplung ke bawah dan tidak terbawa air, dan rudalnya terjebak di dalam kotak ini. Dan ini dipakai untuk tongkrongan jamban. Thank you.
akhirnya saya sampai di seberang dan inilah rasanya menyeberangi jembatan lama, jembatan double track yang dibangun sejak zaman Belanda dan saat ini masih tersisa dan terendam di Jalan Marta Dinata. Dan ini adalah Jalan Gunung Sahari yang mengarah ke Senen, depan sana. Bersih-bersih Pak, dapat apa Pak? Dapat ikan. Ya. Dan di sini saya bersama dengan petugas kebersihan kali yang meskipun ini hari libur, misal-misal masih rajin melakukan tugasnya. Sehari dapat berapa Pak? Pak sampahnya Pak? Banyak Pak? Dua kubik ya? Saya sampai di ujung sebelah sini. Di bawah sana itu adalah jembatan Sungai Ancol yang peninggalan Staatsspoorwegen. Dan ini jalur ini terus ke sana. Itu di sana dia menyeberangi jalan, ada perlintasan menuju ke stasiun Tanjung Priok. Nah, itulah jembatannya. Tampak itu masih ada dua jalur meskipun relnya sudah pada copot dan terendam oleh sungai yang semakin meninggi. Dan mungkin suatu saat jembatan ini akan terendam oleh air sungai tersebut. Dan kita balik lagi ke sana. Di sebelah sini juga untuk berkebun, ditanam ubi dan sayuran. Pak petugasnya sedang bersihkan, merapikan area sini. Kenapa Pak? Sebelahnya itu mangga dua. Kenapa? Sebelahnya mangga dua. Oh iya, sebelahnya mangga dua ya, betul. Mari Pak.